Pertama saya kecewa, kami kecewa dengan hasil ini karena bukan hasil ini yang kita inginkan. Yang kedua, tentu kami bangga dengan pemain-pemain kami. Banyak pemain-pemain yang pemain muda kami yang minim pengalaman bisa sedikit menjalankan instruksi dari kami, meskipun kami tahu pemain-pemain kami masih perlu belajar sedikit untuk taktikal di level tinggi ya, itu harus belajar sedikit, tapi kami harus bangga dan respect atas kerja keras mereka untuk memenangkan pertandingan malam ini. Tapi mungkin kita kurang beruntung, banyak peluang yang kita dapat tapi tidak membuahkan hasil, hingga juga penalti terakhir juga tidak gol. Jadi saya... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!